Status, I'm a big dog, bitch. I pull up on the block in a big Corvette, yeah. Ride around the city with a stick all black. Try with a broken wing, we all that. Sahabat-sahabatku, di sini kita bisa lihat dua pressure switch, ya, pompa nomor 1 dan nomor 2. Jadi fungsi dari pressure switch ini mendeteksi jika tekanan dalam sistem rendah. Dan langkah pertama nomor 1 kita akan tes, ya. Nomor 1 dan nomor 2 itu dalam posisi off di selektornya. Nah, nomor 1 kita cukup pindahkan ke auto dan dia akan beberapa detik respon, ya, sehingga terjadi alarm. Di sini kita bisa lihat dari alarm panel, ya, ini normal, ya, sama-sama tuh. Jika kita mengetesnya, otomatis standby pump itu berjalan, itu berarti ada suatu tekanan yang hilang di dalam sistem, dan ini normal jika terjadi alarm karena akan memberikan signal kepada engineer, ya, menandakan bahwa pompa standby itu berjalan, ya. Nah, demikian pompa nomor 2 kita akan tes, cukup memindahkan selektor ke posisi auto, ya, seperti sahabat-sahabatku lihat sekitar 3 detik, ya, dan selektor nomor 1 kita dalam posisi off. Nah, ini alarm juga, ya, terjadi alarm. Jadi sahabat-sahabatku bisa lihat kembali ke panel, ya, itu adalah CPP standby pump. Jadi nomor 2, ya, jadi semua bekerja dengan baik.